Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ridho. Dan hari ini hujan keras ya teman-teman. Hujan keras. Dan hari ini saya mau berbagi mengatasi lampu yang menyala di dashboard ya teman-teman. Ini saya sementara jalan, tapi mobil saya menyala lampunya yang di dashboard. Ya seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau lampu itunya menyala, jangan panik ya teman-teman, karena itu cuma masalah sepele. Ya seperti ini ya teman-teman, tidak usah panik. Itu penyebabnya kenapa bisa menyala, karena minyak rem yang berkurang atau habis. Jadi kalau seumpamanya menyala begini ya teman-teman, periksa minyak remnya ya teman-teman. Kalau seperti ini ya teman-teman, padahal rentangannya sudah turun, tetap saja menyala. Rentangan sudah turun, tetap saja menyala. Jadi ya ini ya teman-teman, periksa minyak remnya, mungkin lagi berkurang atau sudah habis. Dan saya coba mengisi minyak remnya teman-teman, kita buktikan sama-sama. Ini tempat minyak remnya. Saya pakai yang ini. Oke, sudah full. Jadi kita tutup. Dan sudah tidak menyala ya teman-teman, karena sudah ada minyak remnya. Jadi saya mulai jalan lagi. Saya jalan ya teman-teman, sudah tidak menyala. Jadi sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.